Oke, di video kali ini aku akan memberitahu cara mendapatkan TNT baru di Minecraft tanpa mod. Benar-benar 100% original, tanpa mod sedikit pun. Bagaimana caranya? Let's go kita coba. Oke. Jadi cara yang pertama untuk mendapatkan TNT ini adalah kalian buat dunia baru dulu. Kalian create new world. Kita tunggu sedikit loading. Nah, kalian scroll ke bawah ke bagian cheat, kalian aktifkan cheat. Terus kalian centang Education Edition. Lalu kalian buat di dunianya. Kalian tunggu sampai masuk ke dunianya. Ini benar-benar 100% tanpa mod atau add-on sekalipun. Murni dari Minecraft-nya. Kita tunggu sampai masuk ke world-nya. Kita udah di dalam dunianya. Jadi di sini kalian masuk ke bentar. Kenapa ini ke survivor? Oke guys, cara untuk mendapatkan TNT-nya adalah dengan cara kalian masuk ke bagian inventory, ke bagian gambar kasur ini, dan di bagian elemen ini nih. Kalian cari yang namanya sodium dan tentu saja TNT-nya. Sini kalian craft menggunakan craftingan yang ada di sini. Craft seperti ini dan jadilah underwater TNT. Aku tidak tahu kegunaan TNT ini untuk apa. Mungkin kita coba di dalam air. Aku bakalan coba di dalam air. Apa perbedaan TNT ini dengan TNT biasa? Ya, kalian tahu lah ya. Kalau TNT biasa itu gak bisa ngancurin blok di dalam air. Tuh, gak hancur kan? Yang underwater TNT, blok di dalam air ini bakalan hancur. Jadi itulah kelebihan underwater TNT. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya guys. Dadah.